Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud. Pak Marsudi uh, melanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa banyak metode yang disiapkan atau yang tersedia untuk melihat hilal ini menentukan uh, bulan baru di tahun Hijriah. Tentu ini akan membawa banyak perspektif di kepala masyarakat secara awam begitu masalah pandangan berbeda tanggal untuk pelaksanaan Idul Fitri dan Ramadan begitu dan lain-lain sebagainya. Sebijak apa sebetulnya kita harus menyikapi perbedaan metode sampai akhirnya hasilnya nanti, kalaupun kemudian hasil akan berbeda. Uh, jadi, demikian bahwa ketika ada pandangan-pandangan yang berbeda dalam ajaran agama kita, itu sudah ada ajarannya. Bahwa khusus ketika perbedaan internal antar umat Islam, kita berpegangan bahwa ikhtilafu umati rahmatun. perbedaan pandangan pendapat umat kita. Itu adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai blessing, sebagai pilihan-pilihan. Nah, itu ketika kita berbeda ke dalam, internal. Ketika kita berbeda dengan agama-agama yang lain, memang eh, agama namanya pun sudah berbeda, maka ajaran kita adalah lakum dinukum waliyadin agamamu agamamu agamaku yo agamaku. Nah, ketika perbedaan begini mestinya tidak usah menjadi persoalan yang kira-kira malah menjadi kurang nyaman dalam berkeluarga, mungkin sekeluarga ada yang pandangannya beda atau kurang nyaman dalam kita sebangsa senegara ini. Karena sudah biasa maka lakukanlah kebiasaan eh, apa yang dipilih ketika itu beda. Namun ketika sudah 3 per tiga derajat atau lebih ini rasanya besok tidak ah, 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 tidak beda. Mudah-mudahan kita doanya demikian. Nah, ketika untuk secara hukum agama kita ngelihat perbedaan ini, kenapa sih harus ada pemerintah? yang memutuskan sesungguhnya inilah yang untuk menghapus perbedaan-perbedaan uh, itu karena dalam satu kaidah disampaikan uh, hukmul hakim raf'ul khilaf idha al hakim al khilaf ketika hakim sudah ngetuk palunya dalam konteks ini hakimnya sebagai waliul amrinya yang ngurusi ini yang Kementerian Adalah Agama itu, hmm. Kementerian Agama. Ketika Kementerian Agama sudah mengetuk palunya door besok itu Lebaran, maka khilaf mestinya sudah tidak ada lagi. Hmm. Kita tinggal ngikutin aja semuanya, karena itu sudah terakhir hukumnya begitu. Hmm. Uh, pada akhirnya, juga ada dorongan dari Muhammadiyah yang meminta agar kalender global tunggal internasional bisa diterbitkan untuk kepastian kalender Hijriah. Itu sebagai satu langkah yang bisa menghindarkan kita dari perbedaan yang beberapa kali kita alami untuk Ramadan dan Idul Fitri, Pak. Nah, semuanya itu ada hitungan-hitungannya, karena dalam konteks ibadah, sholat saja, subuhnya sini dengan subuhnya di uh, Mekah kan beda jam, ya. Hmm kira-kira gitu, nah lah di sini urusannya derajat ketika hilal derajat di sini berapa di Mekah berapa di Maroko berapa itu kan eh, sesungguhnya di situ nanti ketemunya atau perbedaannya atau ketemunya nanti akan di situ karena tulul balad mempengaruhi jadi kondisi tempat di mana letak balad letak negara letak wilayah itu mempengaruhi karena waktu di Jakarta pun bisa berbeda dengan waktu di Papua itu. Hmm, sehingga metode-metode yang beragam itu tadi sebetulnya bukan saling menafikan satu sama lain tapi saling melengkapi itu tadi. Ya, saya yakin bahwa perkembangan ilmu dari dulu sampai sekarang, perkembangan ilmu matematik bisa untuk menghitung, alhamdulillah umat Islam pun diajari matematik. Perkembangan ilmu teknologi berkembang. Alhamdulillah, umat Islam pun sesungguhnya farduki fayah untuk mempelajari teknologi, teknologi perkembangan, perkembangan yang mutakhir yang memudahkan eh, kepada umat manusia untuk mengambil sebuah keputusan, keputusan itu. Hmm. Oke, okay. kita coba memaknai uh, idul fitrinya juga nih uh, Pak Marsudi. Karena kan setelah 29 atau 30 hari umat muslim menjalankan ibadah apapun itu bentuknya terutama puasa begitu tentu akan ada pelajaran yang harus diambil di idul fitri kali ini. Dengan segala tantangan yang kita hadapi di tahun 2024 ini ditambah dengan 1445 hijrah yang sudah berjalan sekian lamanya begitu se sebijak apa kita harus memaknai idul fitri kali ini menurut Anda Pak? Bahwa kita melakukan puasa selama satu bulan ini itu adalah melatih diri kita untuk menghindari sesuatu yang dilarang dan untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Itulah namanya takwa. Tambahnya takwa, talu awamirillah wajtina bunawahi. Bagaimana kita yang tadinya tidak merasakan betapa eh, orang lapar itu rasanya kayak apa sih? Hmm. Nah, di sini nilai kita untuk bisa memberi uh, apa apa saja yang dibutuhkan ketika bangsa kita masih banyak yang lapar. Nah itu ajaran-ajaran puasa yang demikian. Yang kedua bahwa ketika kita sudah bisa uh, mengontrol nafsu. Kita mengontrol nafsu kita dari makan, nafsu kita dari minum, nafsu kita dari tidak berbuat baik. Itulah kita disebut menang. Ketika hari menang itu hari bahagia, maka kami harapkan bangsa Indonesia dengan adanya momen Idul Fitri ini, momen kemenangan bersama, momen kebahagiaan bersama. Betapapun riuk pikuknya politik yang kemarin kita itu telah melakukan. Pemilihan presiden, pemilihan pemilu, pilkada eh, ini semua dalam konteks Idul Fitri ini baru salaman saja. Ketika ada orang setelah ketemu salaman, itu Allah langsung memberikan ampunan padanya. Nah, kalau kita sering dan mau untuk komunikasi dengan baik sampai kita bisa bersalam-salaman walaupun beda partai, beda politik, beda pilihan presidennya itu kita akan menjadi nyambung lagi, akan menjadi nyaman lagi karena memeriahkan kemenangan yang bersama ini. Hmm. Selain pula bahwa eh uh, Ketika kita melakukan Idul Fitri sebagai hari raya yang memang harus gembira, itu anggap saja ketika perbedaan muamalah seperti politik, itu eh, perbedaan yang ket, sama dengan ketika kita milih mau minum kopi atau milih mau minum teh, hmm. jadi. Di, Ajaran untuk Idul Fitri kembali ke fitrah ini dengan gembira. Ria. Harapan kami, semuanya bangsa Indonesia, dari momen ini, seperti yang diceritakan pada momen Bung Karno dengan uh, Kiai Haji Wahab Hasbullah, pada waktu itu Bung Karno Soekarno Presiden tanya kepada Kiai Wahab situasinya di akhir bulan puasa itu ya lagi rame-rame, politik itu lagi sangat rame. Kemudian Yai Wahab Hasbullah menyampaikan, coba nanti saya tak istighar, hari berikutnya menyampaikan, untuk mengantisipasi ng dan sesuai dengan kondisi hari ini mau lebaran ini, agar kita bisa connect nyambung bersama-sama dalam satu persatuan yaitu bangsa Indonesia, maka lakukanlah halal bihalal. Semangat halal adalah semangat idul fitri. Semangat untuk satu sama lain halal-halalan. Tidak ada dosa, tidak ada prasangka, tidak ada kejelekan. Maka ketika itu semua ada ruangan yang sama, saya yakin ini akan menjadi power bangsa Indonesia ke depan. Akan bisa membangun dan membangun karena pada prinsipnya bernegara adalah membangun bukan merobohkan itulah intinya dan kata maaf itu yang seri, kalau kalau di Idul Fitri kan selalu dikaitkan dengan mohon maaf lahir dan batin mohon ma ma kata maaf itu pun juga harus seia sekata antara perkataan dan perbuatan begitu ya Pak sangat benar jadi di eh, ketika sudah ada ruang maaf di dalam diri kita kepada siapa saja ini kepada keluarga kita, anak cucu kita, tetangga kita, naik lagi bangsa kita, naik lagi seinternasional. Kita udah saling memberi maaf, ruang maaf. Ya memang kemarin waktu ada kampanye, ada keceletote omong. Ada omongan yang kurang baik, ada perilaku yang kurang enak, ada situasi yang kurang nyaman. Semangat Halal bihalal, semangat Idul Fitri ini adalah momen dan ini sudah dilakukan semenjak Bung Karno. Maka ketika itu di Istana diadakan halal bihalal, kumpul semuanya dan begitu pula di gubernuran, di wali kota, di kabupaten, sampai ke kelurahan dan kecamatan dan sekarang sampai masjid-masjid. Hmm. Inilah punya culture budaya ada kumpal-kumpul yang di negara lain tidak punya hmm. budaya semangat. Ini budaya yeah. yang harus dipenuhi, karena ini adalah budaya persatuan. Oke, okay. budaya persatuan itu tadi. Kita tahan dulu ya Pak ya, kita juga sambil memantau. Ini pergerakan di visual terbaru.